Hal utama yang kulakukan ketika mengerjakan sebuah project atau orderan desain adalah melakukan brainstorming ya, atau proses penggalian ide. Proses penggalian ide ini kita lakukan setelah kita mendapatkan desain brief atau project brief dari si klien ya. Nah, ini adalah desain brief yang diberikan oleh klien. Dia ingin membuat dua karakter, yaitu karakter kambing dan juga karakter beruang menggunakan dua pose ya. Setelah kita memahami desain brief dan juga project brief dari klien, berikutnya kita akan langsung menuju ke proses untuk mencari referensi ya, menggunakan referensi dari Pinterest, Google maupun dari website Microstock ya. Setelah mencari referensi, proses berikutnya adalah membuat sketsa. Hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. And if we do, and if we don't, and if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. And if we do, and if we don't, and if we give in what we want, to what we want. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. Moments later. You are so beautiful, so wonderful, but you go. Your smile still in my mind. Give me a reason to love you. Pada proses pewarnaan, kita akan menggunakan warna pastel sesuai dengan permintaan brief client. Kita akan mencoba referensi warna dari Adobe Color. Di sini kita tinggal mengetikkan saja warna apa yang akan kita cari. Maka Adobe Color akan memberikan banyak referensi warna yang sesuai dengan referensi foto ya. Jadi ini memudahkan kita selaku desainer grafis. Selain menggunakan Adobe Color, kita juga bisa menggunakan referensi palet warna dari website Color Hunt. Di sini teman-teman bisa memilih referensi palet warna yang akan kalian gunakan. Hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. And if we do, and if we don't, and if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around.
Jadi ini adalah hasil akhir dari final desainnya yang akan kita kirimkan kepada